Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengatasi Facebook kena spam. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di-subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu, kita langsung aja ke videonya. teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengetahui sumber foto di internet. videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini. Oke teman-teman, jadi di sini buat teman-teman yang Facebooknya terkena spam, mungkin di situ uh, ada beberapa akun yang terus-terusan men-tag akun teman-teman, akun Facebook teman-teman, padahal di situ teman-teman tidak mengizinkannya. Nah, bagaimana caranya? mengatasinya caranya mudah sekali kita langsung buka Facebook. Lalu teman-teman pergi ke bagian profile. Setelah itu di sini teman-teman bisa pergi ke bagian pojok kanan atas yang seperti gambar setelan. Lalu teman-teman bisa langsung cari aja di bagian pencarian yaitu log aktivitas. Nah, ini udah ada ya log aktivitas, kita langsung klik saja di situ teman-teman. Selanjutnya di sini, jika teman-teman sudah masuk ke dalam blog aktivitas akun Facebook teman-teman, teman-teman pergi ke bagian kelola aktivitas yang ini ya teman-teman. Lalu teman-teman pilih aktivitas yang menandai Anda. Setelah itu, teman-teman lihat uh, tekan atau akun yang mentek teman-teman lebih dari sekali yang men-spam tag ke teman-teman. Misalkan saya sebagai contoh ini ya, akun ini sering men saya. Jadi caranya teman-teman, kita klik di bagian titik tiga. Di sampingnya itu, kita klik. Setelah itu teman-teman pilih laporkan tanda. Nah kita kirim laporan. Setelah itu kita klik selesai. Langsung klik selesai, kita bisa juga hapus tandanya, ya teman-teman. Tinggal hapus, atau dengan cara ini, jadi laporannya itu kita buat sebagai laporan spam, ya. Kita lakukan hal yang sama, kita laporkan tanda, lalu kita tambahkan informasi. Kalau tadi kita langsung kirim laporan, kali ini kita tambahkan informasi, lalu kita pilih spam. Ini dia, kita tambahkan informasi, lalu kita pilih yang paling atas itu spam ya teman-teman. Kita klik selesai. Dan teman-teman baru bisa hapus tanda. Dengan begitu beberapa akun yang sering men-spam akun Facebook teman-teman, tidak akan lagi bisa melakukan hal tersebut. Oke semuanya, itu dia video kali ini bagaimana cara mengatasi Facebook kena spam. Semoga membantu. Selain video ini, saya juga membuat video tentang bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa perlu mematikan data internet. Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.